perdana nih tadi Gus, melihat anak-anak baru? Ya, ada sekitar 14 pemain yang hadir. Ada satu tambahan lagi, satu yang masih di bank tadi, 15 pemain, alhamdulillah. Nanti hari besok ada dua lagi, hari Rabu ada tiga pemain. Selain ada pemain yang ke Porprov, juga ada yang baru hadir tanggal 15 yang paling akhir. Kita lihat kondisi terakhir sebelum ya anggapinnya pemanasan, nanti kita ada tes medis, juga tes fisik supaya tahu kemampuan dari masing-masing pemain. Pemain baru tadi yang hadir siapa aja, Gus? Dan pemain baru, semuanya pemain baru. Dalam artian yang dari Liga 3 Deltras masih ada Martinus, ada Beton, ada Wayu Jati, Gilang, sama Diki. Terus lainnya ada pemain baru seperti Samsudin, Randy, terus Riksa, dan lain-lain. Semua lini sudah cukup atau kurang lini apa, Coach? Kita pemain mudah-mudahan enggak tetap di Deltras. Sudah ada sekitar 26 pemain. Perdana nih tadi Gus, melihat anak-anak baru. Ya, ada sekitar 14 pemain yang hadir. Ada satu tambahan lagi, satu yang masih di bank tadi, 15 pemain, alhamdulillah. Nanti hari besok ada dua lagi, hari Rabu ada tiga pemain. Selain ada pemain yang ke Porprov, juga ada yang baru hadir tanggal 15 yang paling akhir.
kita lihat kondisi terakhir sebelum ya saya anggap ini pemanasan, nanti kita ada tes medis juga tes fisik supaya tahu kemampuan dari masing-masing pemain. Pemain baru tadi yang hadir siapa aja, Bu? Pemain baru semuanya pemain baru. Dalam artian yang dari Liga 3 Deltras masih ada Martinus, ada Beton, ada Wayu Jati, Gilang sama Diki. Terus lainnya ada pemain baru seperti Samsudin, Randy, terus Riksa dan lain-lain. Semua lini sudah cukup atau kurang lini apa, Coach? Kita pemain tetap di Deltras, sudah ada sekitar 26 pemain yang totalnya sudah masuk ke Deltras. Nambah berapa lagi kira-kira? Nanti kita kasih kuota 2 ini, kita kuota ada 27. Kalau Lucky Wayu nanti lihat tes medik karena dia habis operasi lutut, perkembangan lututnya sampai mana nanti baru kita.